Manajer Liverpool Jurgen Klopp mau mencoba realistis terkait peluang lolos ke Liga Champions. Menurutnya, Liga Eropa lebih realistis. Liverpool memang dalam posisi sulit untuk bisa finish empat besar. Dua kemenangan beruntun atas Leeds United dan Nottingham Forest belum banyak membantu. Liverpool saat ini masih tertahan di posisi ketujuh klasemen Liga Inggris dengan 50 poin dari 31 laga, selisih 6 angka dari Newcastle United di posisi keempat yang punya satu pertandingan sisa. Itu artinya Liverpool masih harus berharap Newcastle terpeleset di satu atau dua pertandingan tersisa. Belum lagi jika melihat para pesaingnya seperti Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Brighton & Hove Albion. Liverpool bahkan cuma unggul 1 poin dari Brighton di posisi ke-8 yang baru bermain 29 kali. Ada 6 tim yang berebut 1 tiket tersisa di 4 besar. Kebetulan juga Liverpool masih harus menghadapi Tottenham dan Villa di sisa musim ini. Maka hasil kedua laga itu akan sangat menentukan apakah Liverpool berpeluang main di Liga Champions atau tidak. Oleh karenanya, Klopp mencoba berpikir seadanya dan tidak bermimpi ketinggian soal finish 4 besar. Bagi Klopp, finish 6 besar masih lebih mungkin yang akan memberikan tiket ke Liga Eropa. Kami belum bisa memikirkan 4 besar saat ini karena masih harus melihat beberapa pekan lagi, papar Jurgen Klopp di situs resmi Premier League. Kami punya 3 opsi, yakni tidak lolos ke kompetisi Eropa sama sekali, Conference League atau Liga Eropa, itu yang masih bisa kami perjuangkan. Sementara sisanya bukan berada di tangan kami. Jika tim di atas kami menang semua, maka kami tinggal menontonnya. Tapi saya tidak memikirkan itu sama sekali. Akankah The Reds mampu menampilkan performa terbaiknya di sisa kompetisi Premier League musim ini? Patut kita nantikan kiprah perjalanan Liverpool ke depannya. Tulis pendapatmu di kolom komentar.